Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Milka Sound System Channel itu lur. Oke, kali ini saya akan membagikan pengalaman saya memperbaiki televisi Toshiba dengan kendala kerusakan TV ini tampilannya kurang penuh ya. Oke, langsung kita coba saja perbaiki. Tekan tombol power. Tunggu TV sampai menyala. Ya, TV sudah menyala. Tampilannya untuk atas dan bawah dia tidak penuh ya, kurang sekitar 5 cm untuk atas dan bawah. Nih, tampilannya kurang. Oke, langsung kita matikan saja dan lakukan proses pengerjaan selanjutnya. Oke, untuk TV ini Toshiba model 20 A1E. Oke, TV ini sudah saya buka. Ini untuk mesin TV-nya. Ini kita lepas dahulu untuk soket degaussing. Lalu kita tarik ke belakang, kita lepas untuk soket menuju output speaker. Ya, ini sudah saya lepas. Oke, ini kita tarik ke belakang. Ya. Untuk kerusakan seperti tadi, gambarnya atas bawah kurang. Kita cek pada bagian area vertikal. Di sini kita cek dahulu untuk kondisi fisik elko. Di sini untuk kondisi fisik elko dia masih bagus ya. Oke, selanjutnya TV ini kita balik untuk mesin TV-nya agar mempermudah untuk proses pengecekannya. Oke, selanjutnya kita tuju pada area vertikal. Kita cek untuk baterian-baterian pada IC vertikal. Ini kita cek untuk solderannya. Sebentar agar lebih terang. Ini kita cek baterian, ternyata dia masih bagus ya untuk baterian solderannya. Lalu selanjutnya kita tuju saja langsung ke elko pada bagian ini dekat IC chroma. Ini ada elko nilainya 1 mikro 50 volt. Ini elko ini kita lepas dahulu. Ini selanjutnya elkonya kita lepas dan dilakukan penggantian ya. Ini untuk elko vertikal. Kita lepas. Ini sudah saya lepas. Selanjutnya kita ganti. Ini saya akan mencoba elko dari cabutan ya. Nilainya sama 1 mikro 50 volt. Ini kita pasang lalu di baterai. Untuk kutubnya kita samakan dengan yang tadi. Oke, ini tinggal di baterai untuk elkonya. Ya, ini sudah di baterai ya. Dan ini sudah kuat untuk baterainya. Selanjutnya TV ini kita coba ya. Ini kita tancapkan jack AC. Tekan saklar power on. TV sudah start, kita tunggu untuk tampilannya. Ya, untuk tampilan dia sudah penuh ya. Nampak terlihat dari cermin dia sudah penuh. Setelah kita lakukan penggantian elko tadi, TV ini sudah penuh untuk tampilannya. Ini untuk bagian elko tadi yang sudah kita pasang atau ganti. Selanjutnya kita rapikan. Ya, ini sudah kita rapikan. Ini tinggal dipasang. Ini kita pasang untuk jack AC. Setelah kita pasang semua, kita coba dengan antena UHF. Jack AC kita pasang, lalu lihat tampilan depan. Oke, selanjutnya tekan tombol power terlebih dahulu. Oke, sudah kita lihat untuk tampilannya. Ya, untuk tampilan TV ini sudah menyala normal dan tampilannya sudah penuh ya. Oke, sekian dahulu untuk tutorial perbaikan televisi Toshiba. Apabila tutorial ini bermanfaat, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like,
dan subscribe-nya ngelur agar saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten perbaikan selanjutnya. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.